Rusia meluncurkan rudal ke arah iring-iringan kendaraan militer Ukraina. Kendaraan tersebut terekam menerobos wilayah Kursk. Namun, segera pasukan Rusia meluncurkan rudal hingga drone menghalau upaya tersebut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran kolom konvoi kendaraan militer Ukraina di wilayah Kursk. Belum diketahui total kerugian militer Ukraina dalam gempuran ini. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sangat takut terhadap serangan Ukraina yang sedang berlangsung di Kursk Oblast. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara yang ditayangkan pada 24 September 2024. Berbicara kepada ABC News, Zelensky mengatakan operasi di Kursk mengekspos kelemahan serius dalam kepemimpinan Kremlin dan kemampuannya untuk melindungi rakyatnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.